Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya start, wapo yang tak pergi baca. Nah, ini yang saya agak kecewa. Karena saya harapkan lebih ramai pimpinan PAS dari kawasan-kawasan hadir. Kerana ini adalah satu program untuk tadi yang kita sebut nak menginklusifkan pergi ke dalam masyarakat tanpa kesedaran orang-orang pimpinan, ya, sampai bila pun kita tidak akan sampai mana-mana. Tapi walau bagaimanapun, ya, saya berterima kasih dengan sahabat-sahabat UKI kita kerana kesungguhan mereka. Sebenarnya program ini adalah untuk orang yang tak UKI. Ya, luahan-luahan yang mereka sebut tadi untuk kita dengar orang yang tak UKI ni, sebab kita lah macam tadi, apa ni yang duduk yang pegang-pegang yang buat apa semua. Tapi tak apa, saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Samarian dan Sekretariat Belajar Kebajikan Selangor kerana telah berjaya menghubungkan Sekretariat UPI Perikat di Selangor. Kita bermula di pusat dari kurang 2 tahun yang sudah, ya, Saudara Faizal, dengan menghubungkan Sekretariat UPU di Perikat Pusat dengan harapan mari kita nak pegawai ini menyebar, melepak di seluruh Malaysia. Ya, dan Saudara Faizal di atas platform Sekretariat UKU ini telah agak mata juga pergi ke Sabah-Sarawak, namun ada lebih-lebih lain belum sambut lagi. Ha, ini saya yang kadang-kadang menyinggung sikit, eh. Ha. Sebab sebab basic things first kena buat. Jadi bila sekarang Sekretariat dah ada dan kemudian ada orang yang menumpuk, dia perlu penyembuhan. Kalau kita nak buat sesuatu perkara, nak istiqomahnya, mesti ada penyembuhan. Ya, kiri kanan tak fikir, okey, macam tu. Ya, sebab bila kita tidak ada kesedaran itu, sebab bila kita buat program, kita terlepas pandang. Ya, baik di kawasan dan sebagainya. Ya, InsyaAllah, bantulah sahabat-sahabat kita, lepas ini kita tengok kawasan mana pula sabut. Ya, dan kita daftarkan untuk kita setiap kawasan kena ada dia punya daftar UKU kawasan dia. Ya, supaya dia tahu siapakah mereka ini dan siapakah ada masa memang sekarang ni kita berminat untuk polisi, ya, untuk pembangunan, tetapi aspek kebajikan itu ada. Ya, yang sekarang ini itu sebabnya pada peringkat awal saya kira dia UKU duduk bawah Lajnah Kebajikan. Apa yang kita harapkan, apa mereka sudah diupayakan, maka mereka boleh berdiri dengan sendiri. Ya. Saya nak mengaku, sebelum saya berjumpa dengan Saudara Faizal, saya sendiri tidak faham masalah UKI itu. Tidak ada sebarang seorang pun ahli keluarga saya yang boleh dikatakan UKI itu. Jadi saya tak faham. Jadi oleh kerana kita nak buat cepat, ya, saya kata Cik Faizal sendiri kena duduk di situ. Sebab dia dah hadap dengan masalah-masalah dia apanya dan sebagainya. Jadi kita depankan dia sebagai satu langkah pengupayaan pimpinan UKU. Ya, kalau saya lah dia ada kuasa lah dalam hati PAS, saya nak hubung dia sebagai wakil calon dan pilihan baik. Kalau saya ya. Sebab ini saya dengar kata nak tak, tiba-tiba hilang nama dia daripada sekarang. Akhirnya menyebabkan kenapa? Kerana pimpinan tidak sensitif. Ya, jadi sama-sama kita lepas ini usahakan. Kerana 5 tahun saya belajar pasal UKU, okay, pun nak ambil tahu, saya tidak akan mahir. Sebab kita ada banyak benda kita nak tackle. Tetapi tengok Cik Faizal punya apa ini, dalam bawah dahazan lah. Mudah dia nak bawa dan nak artikulate. Nanti saya kena menolong ini wali asli supaya dia sendiri tengok lain pada UKU. Di peringkat negeri masa wakil Rosia pegang kebajikan itu. Ya, dan akhirnya kita ada satu konferensi. Macam ni lah. Ada satu Syahina. Tapi dia baju tak ada yang buat. Saya rasa. Ada tak? Ada apa? Saya sebab bukan kuasa di tangan saya. Saya melorongkan. Saya ini pemudah cara. Ya, saya memudah cara kepada apa yang ini saya bawa. Jadi ke mana dia membawa masuk, saya bawa masuk. InsyaAllah. Ya. Selagi pimpinan tertinggi,
ya. Karena kalau kata Perdana Menteri, dia tak pergi ke, kalau menteri sendiri atau Perdana Menteri atau Perdana Menteri besar sendiri tidak meletakkan dia sebagai satu prioriti keutamaan, kita akan kena buat penjenang. Ya, kita insyaAllah kita cuba lobby sehingga selama dari kelihatan alhamdulillah buat penuntas, ya, telah menubuhkan satu majlis NGO untuk mewakili semua OKU, dan dia dah ada satu unit di bawah expo kebajikan. Jadi maknanya dia saudara Haizal dapat masukkan terus idea-idea dan dia cuba mengupayakan. Tapi cuma tahap negeri, tak banyak yang kita buat di sini pendidikan. Tetapi di segi polisi, pelaksanaan, PBT, prasarana dan sebagainya itu, di mana di bawah kontrol kita, kita minta kerajaan kita buat. Yang kita tengah lagi tak cuba dapatkan ketika kita expo kebajikan, insyaAllah lepas ni ada jenak kebajikan di Selangor akan mempertemukan Sekretariat OKU Selangor ini dengan expo kebajikan yang baru pula. InsyaAllah kita tak putus asa, kita bawa, kita tak putus asa. Kadang-kadang memang terang juga lah, ya? Tetapi kata Encik Faizal, kita perlu isi koma. Tuan-tuan juga perlu isi koma. Kerana ya, kalau tuan-tuan tak isi koma, marah, merajuk, ala lambatnya apa semua ni, maka sampai bila kita tak boleh? Sekarang sekurang-kurangnya YB Syafiq sudah ada di sini, seorang ada. YB Syafiq sudah kata dia akan bawa kepada YB Amir dengan YB Rozia, YB Evan Roya. Sepatutnya ya, dia bawa usahawan dan bawa kebanyakan. Kita akan cuba minta ada unit pengupayaan ini, ya, supaya dia handle secara holistik hal-hal itu. InsyaAllah ya, kita doakan seperti saudara Faizal sebut, kita kena takaruk dengan Allah SWT. Sebab yang nak membuka hati-hati manusia adalah Allah SWT. Betul? InsyaAllah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada saudara Mariam, kepada sekretariat, kepada Lainan Kebajikan PAS Selangor yang menyambut usaha kami dah 2 tahun dah di bawah pendapat anak pertama bersama. Ya, insyaAllah di bawah ini anak lain-lain akan datang lebih baik supaya kita menyemarakkan objektif pertama tadi, apa ni, enabling, enabling ataupun kita nak enabling dulu untuk mengarus perdanakan perjuangan OKU. Itu penting. Ya, sekian. Kami lain-lain.